Yo, what's up guys? Welcome back with me dan Reza Lai. Yuk, jadi kali ini kita akan mereview mainan lagi ya. Kita akan mereview mainan dari The Cobra ya, dengan kode M790 atau XG dengan varian yang disertan. Ya, kemasannya seperti ini, yaitu kemasannya plastik dan ini pokok kemasannya. Dan kalian tenang aja, kalau kalian beli di Muntos itu kirimnya pasti aman karena kami akan menggunakan bubble wrap seperti ini. Dan juga pasti akan juga berisi dengan kardus yang tebal seperti ini dan dapatkan bonus lainnya. Oke, terima kasih buat Invoice yang telah mensponsori video ini. Jadi kalian harus beli di Shopee-nya yang ini dan Shopee-nya yang ini, atau Shopee yang ini ya. Atau kalian juga bisa beli di Tokopedia yang ini. Nanti ditambahkan di layar ya. Ya, video ini disponsori oleh Muntos. Kayak ono gambar Muntos yang cawat deh, oke? Nah, sekarang kita akan mereview barangnya. Sini. Nah, untuk barangnya sendiri seperti ini. Ya, kita akan mereview barangnya, yuk. Jadi barangnya seperti ini tuh mendapat berapa bagian ini. Kita hitung dulu ya. Nah, ini sini. Dari depan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian ya. Tapi biasanya kalau beli di Muntos ini tuh dicopot pakai obeng. Jadi kalian nanti harus pasang kembali pakai obeng. Kalian harus pakai pasang ini pakai obeng ya. Ini tuh nggak beda jauh dari seri sebelumnya yang warna hitam. Cuma ini beda di bagian sini aja, yang warna tan. Ya, thank you. Nah, untuk ini ada bagian depan. Ini masangnya segini, terus di sini ada tripod. Ini pasti disolasi dulu biasanya kalau mau kirim biar aman. Ini bisa kalian lepas, terus bisa kalian buka. Ini nanti masangnya di sini. Ini bisa berdiri, nanti ada pintunya sendiri. Diselipkan ya. Terus di sini ada laser. Ini laser untuk keluaran tahun 2020 ke atas. Yang 2019 itu panjang ya lasernya. Ini yang keluaran terbaru. Ini punyanya AR. Loh, kelihatan lasernya nggak? Enggak merah. Masuk ya, ada kelasnya. Ini punyanya AR. Dan ini rusi sama. Untuk magazinnya seperti ini. Ini bisa menampung peluru sebanyak. Kita coba dulu berapa ya. Kita coba yang bisa ditampung sini berapa. Itu sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13 loncat, 14, 15, 16, 17. Ya sekitar 17 ya yang bisa masuk di sini. Dan di sini bisa masuk banyak banget. Lebih dari 50 bisa masuk di sini kayaknya. Kalian coba aja sendiri nanti hitung yang sini. Isinya banyak soalnya kalau yang di dalam sini. Oke, kemudian untuk bagian popor ini ada level, bisa ditarik ke belakang. Ada 3 level ya sini. Ini level 1 segini. Level 2 segini. Level 3 segini. Oke, ada 3 level ya. Ini fungsinya itu untuk taruh di sini. Level 1 ke sini. 2, 3. Paling panjang 3 ya. Jadi kalau mau main aman jangan ditarik. Soalnya kebanyakan ininya gampang patah. Kalau ini ditarik ke tatap-tatap biasanya gampang patah. Jadi saran saya jangan ditarik-tarik lagi. Oke. Kemudian apalagi ya? Untuk kokangan ini, kokang samping ya. Di sini juga ada safety lock. Ini jika di safety lock nggak bisa ditembak. Ini sistemnya satu kali kokang satu kali tembak. Maka sini rilis di sini, pasang. Nggak bisa dicopot. Ini untuk nyopot. Tuh seperti itu. Kemudian di depan sini ada pisir depan. Ini nggak pakai pisir belakang, cuma pisir depan aja. Kemudian bagian reel ada dua di samping kanan dan kiri, di bawah satu sama di atas satu. Ini bisa untuk masang skup kami, atau kalau punya uang bisa beli skup yang asli ya. Dari mana duitnya? Nanti kasih ono linknya juga, beli skupnya, ya ono gambarnya, screenshotan.
Oke. Sekarang kita akan melakukan test shoot ya. Di sini seperti biasa, start sini sama ini yang akan kami tembaki lo. Ini penampakannya seperti ini. Ini ditutup ya biar aman. Kita juga harus pakai kacamata ya, jangan lupa safety first. Oke. Safety adalah tanggung jawab. Kita akan mencoba menembak dari jarak berapa ini? 5 meter dulu. Ini menggunakan peluru plastik keras 6 mili ya, bukan peluru BB, sorry. Ya, yuk. Popornya sih ngepas. Tapi berapa ya, teman-teman? 1 22. Kalau dua senjata, yuk. Kita coba. Kita pakai pisir depan untuk membidik ya. Oke, tembakan. Oh, pasti kena ya. Banter. Nanti kita lihat. Yuk, lanjut. Jarak 10 meter, lihat bawah ya. Ada tulisannya 10 meter. Oke. Nah, ini biasanya nyangkut, nggak bisa. Ini posisikan di lurus ya. Nah, biasanya kalau nggak bisa dikokang itu posisinya gini. Ini buatan lurus gini aja pasti bisa dikokang. Oke, lanjut jarak 10 meter. Wow, keluar dua guys. Yuk, lanjut jarak 15. 15 ini kena apa enggak? Ayo coba tebak. Yuk, kena lah. Yuk, kena. Yuk, lanjut jarak 20 meter. Kena ya. Lanjut jarak 25. Jarak terjauh. Oh, kena. Coba mundur 5 langkah. Sing akeh langkae. Hop. Kita coba jarak 25 plus 5 langkah anak kecil yang di sana. Masih kena. Cukup di sini. Kita akan preview ya, powernya seberapa. Yuk, rada cepet, rada cepet. Jadi tadi itu tak coba kita nembak dari jarak sini sampai 5 meter itu kertas itu bisa nempel ya. Ini kertasnya yang tebal ya, bukan kertas tipis. Lanjut untuk jarak 10 meter cukup melukai kerdus, jarak 15 juga ya lo. Tadi keluar 2 itu jarak 10 ya. Untuk jarak 20 itu agak turun. Tapi mungkin karena pengaruh angin juga, terus jarak 25 itu ya masih kena dan ya masih kena, jaraknya jauh ternyata ya. 25 meter lebih. Jadi ini sangat recommended buat kalian yang ingin main perang-perangan ini aja. Iya. Oke, buat kalian yang mau beli bisa beli di tokonya Muntos yang ini ya, yang Shopee ini, sama Shopee yang ini, sama Tokopedia yang ini. Oke, jangan lupa juga untuk tonton konten-konten kami di TikTok. Di TikTok Shop juga jualan. Jangan lupa follow IG saya juga. Follow IG nih, kameramen ini bisa nih sing lebokno. Tak foto nih. Oke, thank you telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena kalau kalian nggak subscribe, tak panjal dasmu. Nggak. Oke, thank you telah menonton.